resmi layangkan surat cerai tiba-tiba Sanas hamil. Kasus perselingkuhan Sanas Sadikah dan Randy Jarnet disebut sampai di meja perceraian. Bukan hanya istri Randy, Lady Nayuan yang melayangkan surat gugatan cerai, namun juga suami Sanas, Ricky Ismail alias JJ Govinda. Usut punya usut, niat bercerai digagalkan begitu saja oleh kabar kehamilan Sanas. Informasi ini diunggah akun YouTube Andin Entertainment diberi judul resmi layangkan surat cerai. Tiba-tiba kabar mencuat soal kehamilan Sanas. Netizen, anak siapa ya? Setelah ditelusuri lebih lanjut, dalam video tersebut sama sekali tidak menjelaskan soal gugatan cerai yang dimaksud. Narator hanya membahas soal isu perselingkuhan Sanas dan Randy. Faktanya seperti yang kita ketahui bahwa JJ sangat mempertahankan rumah tangganya dengan Sanas. Ia bahkan terlihat tetap baik-baik saja dengan Sanas meskipun sudah dilukai. JJ lebih memilih mempertahankan rumah tangganya demi buah hatinya. Selain itu, narator memang membahas soal kabar kehamilan Sanas. Namun bukti gambar USG yang ditayangkan tidak valid. Dari pihak JJ maupun Sanas juga tidak ada yang mengklarifikasi soal kabar kehamilan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kabar soal resmi layangkan surat cerai, tiba-tiba kabar mencuat soal kehamilan Sanas. Netizen, anak siapa? Adalah berita bohong alias hoax.